perhatikan daunnya seperti ini, daun pohon pacira ini bisa sebagai obat. Ini saya bonsai ya, ini mudah cara perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Umi Flowers, channel keren berkreatif, keren berkreasi, keren berinovasi. Sobat-sobat, saudara sekalian pecinta tanaman hias di seluruh tanah air, pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan sebuah video tentang penanaman pohon pacira untuk sebuah bonsai. Saksikan video ini sampai selesai. Lumayan buat bonsai. Murah meriah. Yang penting punya bonsai. Alhamdulillah. Dapat 4. Lumayan. Semoga bisa hidup. Dibuat bonsai, ini bonggolnya cakep, lumayan dapat 4. Alhamdulillah dapat 5 pohon pacira yang akan saya buat bonsai. 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan 3 saya jadikan 1, posisi seperti ini. Dan jadikan 3, jadikan 1 pot, nanti ini seperti ini. Kalau yang ini akan saya jadikan 1 pot saja, ini karena bentuknya sudah bagus. Kalau yang ini juga 1 pot. Nah, ini pohon pacira. Jadi nanti ada 3 pot. Siap ditanam. Pohon pacira. Siap ditanam. Alhamdulillah selesai saya tanam pohon pacira sebagai bonsai, dan ini juga bisa untuk obat terkilir. Kaki yang terkilir bisa diobati pakai daun pohon pacira ini. Perhatikan daunnya seperti ini, daun pohon pacira ini bisa sebagai obat. Ini saya bonsai ya, ini mudah cara perbanyaknya, ini dengan akar ya. Kalau sudah punya 1 pohon, akarnya bisa tumbuh tunas. Demikian mengenai pohon pacira yang saya tunjukkan pada saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan segera subscribe, like dan komen, serta tekan tombol lonceng gratis dengan harapan bisa melihat video-video dari channel Umi Flowers selanjutnya. Demikian, ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon dimaafkan. Aku kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.